Aduh, yang besti cari kerjaan susah, mau hari raya, gak ada THR, gak bisa beli baju, apalagi minyak goreng. Hei, oleng saya kapten. Aduh, dunia kejam wewe. Padahal saya lulusan S1 ini wewe, tapi kok susah cari kerjaan. Makanya kemampuan itu dikembangkan dengan melakukan, ya, bukan cuma teori, ya. Nyerah saya wewe. Ya ini gunanya kenapa sejarah itu ada, supaya kamu itu kuat. Iya, iya. Pahlawan-pahlawan kita itu lebih sengsara tapi bisa berhasil. Iya. Begitu. Oh, ini adalah kamar mandinya para pahlawan. Iya, kamu iya. Lihat tempatnya sempit. Ya kan? Hanya ada wastafel dan air. Iya, itu pun iya. Mandinya hanya beberapa hari gitu loh. Luar biasa perjuangannya. Perjuangan sekali, tapi mereka Pak tidak pernah mengeluh ya sampai mendapatkan kemenangan. Ya ini terukir di sejarah ini. Oh, ini ternyata kapal perang. Sisi tak nonton dok kono. Nah, di sini Wiwi mau. Wiwi. Lah. Kaget ya Wiwi. Tamu itu. Loh, Wiwi. Loh, bagus tau. Iya. Ono kayak kere barang Wiwi. Aku tak nonton masa depanku ya Wiwi. Kira-kira ya apa Wiwi? Kata apa Wiwi? Waduh Wiwi. Masa depanku kok suram Wiwi. Loh. Oh, ketutupan godong. Jadi kalau mentalku kuat seperti kapal perang. Kayaknya masa depan saya bisa terang. Karena hanya dengan kapal perang kita bisa menghadapi badai. Ayo kita tonton kok aja mobil api. Keren toh kapalnya. Ya wajah toh api toh. Jos weh. Wah luar biasa ya. Mentalmu itu harus kuat seperti kapal perang. Jangan seperti kapal dagang dan badai kabur.